Hai, Assalamualaikum. Hari ini aku lagi ada di Sate Kambing Pak Manto, tepatnya ada di Jalan Honggo Wongso nomor 36, Sriwedari, Kecamatan Lawean, Kota Surakarta. Nah, sebelum masuk, kita order dulu ya di sini. Menu yang disediakan di sini ada berbagai macam masakan dari daging kambing dan menu best sellernya yaitu tengkleng rica. Untuk tempatnya sendiri sangat luas, cocok buat makan rame-rame. Nggak usah takut kalau nggak kebagian meja karena meja dan kursi yang disediakan di sini tuh banyak banget. Atapnya juga tinggi dan terdapat beberapa kipas angin, jadi jangan takut kalau misalnya kepanasan. Terus di sini juga disediakan musola. Dan tempat untuk cuci tangan. Untuk dapurnya terletak di luar, beda dengan tempat makannya tadi dan rame banget yang lalu lalang antar pesanan. Ini kita belum masuk aja, bau bakar-bakarnya itu wangi sampai ke jalan-jalan. Yeay, pesanan aku udah dateng. Ini ada menu best sellernya, tengkleng rica. Terus di situ juga ada sate buntel. Ini seporsi isinya 3. Terus juga di sini aku pesen sate kambing. Mari kita makan. Satenya gede-gede, empuk, tenang, mantep, Rek. Ini satenya empuk banget. Gak cuma satenya aja yang empuk, tapi menurut aku semuanya ini empuk. Dan bau perengus kambingnya itu gak ada. Nah, untuk harga sate kambingnya Rp50.000. Terus untuk harga tengkleng ricanya Rp60.000. Dan harga sate buntalnya Rp55.000. Dan dari ketiga menu ini, menurutku semuanya enak. Tapi aku lebih suka sama ini tengkleng ricanya karena bumbunya itu meresap banget ke dagingnya, bahkan sampai ke tulang-tulangnya. Kalau untuk sate buntalnya mungkin lebih enak lagi kalau misalnya itu tadi disajikan panas. Nah, tapi tadi pas udah sampai di meja udah nggak panas. Sedangkan dalam sate buntel ini kan isinya itu daging sama lemak-lemak gitu. Kalau misalnya udah dingin kan jadi rasanya agak grendel-grendel gimana gitu menurutku ya. Kalau untuk sate kambingnya sih oke lah. Empuk, besar-besar juga, enak pokoknya. Ini kita udah selesai makan, tinggal bayar. Kasirnya ada di depan. Oh ya, di sini juga ada live musiknya. Tapi karena tadi aku makannya itu di ruangan dalam yang besar itu, jadi nggak kedengeran. Oke, segitu aja videoku kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.